352 personil baik dari TNI, Polri dan dari Pemkab Mojokerto yang sudah memang direncanakan dari beberapa saat sebelumnya. Selain penindakan pelanggaran, mungkin penekanannya untuk operasi keselamatan apa? Untuk operasi keselamatan adalah salah satu upaya untuk menurunkan angka kecelakaan berlalu lintas dan juga meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas baik di masa pandemi ini, karena memang dari segi data ya cukup banyak peningkatan yang sangat signifikan untuk pelanggaran berlalu lintas dan juga angka kecelakaan berlalu lintas juga itu naik selama pandemi ini, karena memang pada saat pandemi ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran karena lebih mengutamakan protokol kesehatan, dan memang protokol kesehatan ini harus nomor satu. Namun demikian jangan dilupakan untuk keselamatan berlalu lintas di jalan raya, seperti menggunakan helm, membawa perlengkapan kendaraan bermotor sesuai dengan spek-speknya, juga membawa surat-surat dan lain-lain sebagainya. Saya rasa itu sudah harus tertanam sejak dini pada saat di jalan raya. Karena bagaimanapun juga di jalan raya, bahwa kita mengendarai kendaraan, bisa juga kita harus disiplin karena yang berlalu lintas bukan hanya kita saja, tapi menyangkut dengan orang banyak. Baik, terus aku minta.